Bupati Zainuddin Hasan menggelar rapat koordinasi dengan pejabat satuan kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Rakor tersebut untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Bupati berharap aparat memperbaiki semua lini pelayanan. Juga yang lain. Rapat koordinasi pemerintah daerah Lampung Selatan dengan Satker ini digelar di Aula Krakatau Pemkab Lampung Selatan kemarin pagi. Dalam rakor ini, Bupati Zainuddin Hasan meminta satuan kerja menyampaikan permasalahan dan upaya peningkatan pelayanan di satuan kerja masing-masing. Melalui rakor ini, Bupati Zainuddin Hasan ingin mengetahui kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dengan begitu, semua kebutuhan dapat dianggarkan pada tahun 2018 sehingga tidak ada program terabaikan. Bupati Zainuddin Hasan berjanji akan membenahi semua aset di Lampung Selatan. Dengan begitu, ke depan pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan. Selanjutnya, pembangunan Lampung Selatan akan lebih baik lagi. Bupati juga meminta para camat sekabupaten Lampung Selatan agar dapat berperan aktif dan turun ke lapangan untuk memperhatikan masyarakatnya. Rudi Apriyadi dan Alsi Swadi, MNC Media, Lampung Selatan.